Pada waktu tumbuh membesar, ulat ini akan berubah dari warna aslinya yang oranye menjadi hijau terang, dengan garis-garis merah dan putih di sekujur tubuh. Ulat yang disebut Iomoth caterpillar ini memiliki dua jenis racun di daerah punggungnya. Ketika menyengat, korbannya akan mengalami rasa terbakar dan peradangan. Ulat ini dapat ditemukan di padang rumput hutan atau ladang jagung, juga di semak-semak.